aku mau pergi ke sana mencari udara segar, sekalian jalan-jalan. Kamu main di sini aja bareng kita-kita. Oh, iya. Teman-teman, ada apa ini? Aku goyang-goyang. Aku lapar. Aku ingin memakan manusia. Berhenti kamu. Jangan berani-berani kamu mengancam teman-temanku. Siapa kamu? Aku Mini Tobot Kak. Aku teman-teman manusia dan kamu harus pergi dari sini. Manusia bukan teman. Aku ingin makan mereka. Tidak boleh. Aku terlalu kecil untuk melawanmu. Akan kupanggilkan kakakku. Aku biar kamu tidak tahu takut. Kakak! Wah! Dia sangat besar. Berani-berani sekali kamu mengganggu adikku dan teman-temannya. Pergi kamu, aku ingin makan. Kamu pergi dari sini. Pergi. Oh, tidak. Dia sangat kuat. Jangan berani-berani kamu. Takut tendang kamu. Kalau begitu, aku pergi akan melawan manusia lain kali saja. Jangan berani-berani kamu datang ke sini lagi. Pergi sana yang jauh. Gimana cerita barusan, seru kan? Nah, Kak Alice mau lanjut nih unboxing, tapi jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Sekarang Kak Alice mau unboxing Tobot Kak. Nah, Kak Alice di sini punya Tobot Kak yang besar dan yang mini atau yang kecilnya adik-adik. Sekarang kita unboxing dulu yang mana, ayo. Kak Alice mau yang besar dulu. Ya, kalau yang besar, nah, bukanya itu di pinggir adik-adik. Tuh, lewat pinggir kayak gini. Wow, jatuh dia. Terus kamu, kita berdiriin dulu. Akhirnya benerin dulu. Belum bisa berdiri. Terus Kak Alice juga mau unboxing yang mininya nih. Nah, bukanya lewat atas. Tuh. Wow, ini yang mininya. Kita buka juga. Wow, keren kan? Adik-adik, selain Tobot Kak ini, Kak Alice juga punya versi yang lainnya loh. Nah, ini versi Black Tobot Kak. Wow, keren banget. Sekarang Kak Alice coba buka ya. Kita buka lewat pinggir. Oh, lihat. Wow, wow, bagus banget yang itemnya. Keluarin. Sekarang kita mau merakit menjadi mobil. Setuju? Setuju. Yang mana ya? Yang ini aja. Yuk adik-adik. Oh iya adik-adik. Nah, di sini tuh ada alat untuk nanti kita taruh di atas mobil si K ini atau si K ini adik-adik. Yang ini tuh nanti buat nyalain lampu ini nih. Ini kan ada tombol X, ada tanda X sama apa ya, buletan. Kalau kita ke bulet ini, tuh lampunya nyala kan, tuh. Terus bisa ada suara juga, tuh kayak gitu adik-adik. Kalau misalkan kita balikin ke tanda X, tuh lampunya nggak nyala, terus suaranya juga jadi nggak nyala. Jadi ini tuh kayak tombol on sama off gitu ya adik-adik. Dan ini tuh menggunakan batu baterai A3 sebanyak 2 buah. Tuh. Terus di sini Kak Alice juga punya semacam smart key atau alat untuk nanti mentransform si mobil ini menjadi robot seperti ini. Nah, langsung aja yuk kita ubah robot ini menjadi sebuah mobil. Pertama Kak Alice mau merubah ini dulu. Tuh. Terus tangannya kita deketin. Tuh,
depannya udah jadi. Sekarang kita tarik yang belakang. Tuh, satuin dulu. Terus masukin kakinya. Puter deh. Tuh. Down. Tuh, dua. Jadi deh, gampang kan? Nah, sekarang kita taruh ini. Wow, kayak gini. Nyala kan? Wow. Tuh, kayak gitu adik-adik. Kita off lagi deh. Nah, coba yang ininya ya. Tuh, ini nanti kita masukin ke sini yang di belakang. Dan lihat nih. Tuh, kayak gini. Jadi gampang untuk membukanya saat kita mau membuat robotnya atau robotnya. Udah ya. Nah, selanjutnya Kak Alice mau merakit yang kecilnya nih. Yang kecilnya sama kita tarikin ke atas kayak gini tuh. Terus tangannya. Ini masuk. Dorong. Tuh. Dan jadi. Wih, gampang kan? Tuh, kalau yang ini enggak ada lampunya sama enggak ada kunci untuk nanti bukanya ya. Lanjut selanjutnya yang ini nih. Yang versi hitam atau black version. Sama ini kayak yang tadi yang awal-awal. Kita tarik dulu. Terus tarik dulu ininya. Tuh. Dan ini dia. Aduh, kejepit ya kamu kecil mungil. Gimana? Keren kan? Nah, ini sama aja ya sama kayak ini adik-adik untuk lampu dan suaranya. Tuh. Bagus kan? Adik-adik suka yang mana? Versi hijau atau versi hitam? Kalau adik-adik mau tahu versinya yang Kak Ali suka ya? Ini! Kak Ali lebih suka yang versi hitam ini adik-adik. Soalnya terlihat lebih elegan gitu. Nah, kalau adik-adik suka yang mana? Komen di bawah ya. Kalau yang sama kayak Kak Ali, bagus. Sekarang Kak Ali mau pamit dulu ya.